jalan-jalan ke Pantai Ancol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello teman-temanku semua. Welcome back my channel. Kali ini Ajamku akan ajak kalian semua untuk jalan-jalan virtual ke Pantai Ancol. Di hari Jumat sore ini, rasanya tuh enak banget nih teman-teman kalau kita pergi ke Ancol menikmati sunset di pinggir pantai dan bermain pasir. Wow, pasti kebayangkan betapa serunya. Pantai Indah Ancol salah satu tempat wisata yang terfavorit ya teman-teman. Dan Pantai Ancol merupakan kawasan wisata yang banyak sekali area pantainya. Nah, untuk harga dan cara beli tiketnya, tenang saja teman-teman, saya akan berbagi info. So, kalian harus tonton videonya sampai selesai ya. Oh iya teman-teman, saya akan menuju ke Pantai Lagoon, pantai yang berada di sebelah kanan Pantai Ria. Lokasi pantai yang dilengkapi dengan area yang bisa digunakan untuk berenang nih teman-teman. Dan Pantai Lagoon ini aman untuk anak-anak bermain air dan bermain pasir di pinggir pantai. Pantai Lagoon ini cukup populer nih teman-teman, sehingga selalu ramai ketika waktu libur telah tiba. Bukan hanya menyenangkan bagi anak-anak, namun pengunjung dewasa juga bisa menikmati momen yang menyenangkan. Untuk berkunjung ke wisata Pantai Ancol ini, pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal nih teman-teman. Hanya dengan membeli harga tiket seharga Rp30.000, pengunjung bisa menikmati keindahan pantai yang dibalut dengan suasana yang menyegarkan. Sedangkan kalau kalian ingin berkunjung ke Pulau Seribu, naik kapalnya dari sini nih teman-teman, yaitu di Dermaga 16 Pantai Marina.
Nah, kalau saya nih sekeluarga pergi ke Pantai Lagoon ini lebih senang tuh pas jam-jam sore nih teman-teman. Bisa melihat sunset dan bermain pasir juga tidak terlalu panas. Nah, bagi kalian yang ingin bermain air dan bermain pasir tapi masih sibuk di jam-jam sore, jangan khawatir ya teman-teman. Di pantai ini kalian bisa loh datang di malam hari. Nah, yang penasaran silakan disimak atau ditonton video ajamku yang ini ya. Oh iya teman-teman, sebelum dilanjut, jangan lupa ya selalu memberikan support di channel Ajamku dengan cara memberi like, komentar, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang telah mensupport channel Ajamku, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat ya. Teman-teman sudah tahu belum nih, ada yang baru di Ancol. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin masuk Ancol, tidak perlu lagi beli online nih teman-teman. Karena sekarang sudah bisa beli tiket secara offline. Mau tahu caranya? Silakan disimak ya sampai selesai. Oke, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, suasana di Pantai Lagoon Ancol. Padahal hari ini tuh hari Jumat sore, tetapi pengunjungnya tidak pernah sepi ya teman-teman, selalu ramai. Karena tuh di sini asik banget nih teman-teman, bisa bermain pasir. Nah, ini suasana sore di lautnya. Gimana teman-teman, keren kan bisa menikmati senja di Pantai Ancol. Oh iya teman-teman, tadi kan saya sudah bahas tentang cara masuk ke Ancol ya. Oke deh, sekarang saya akan buktikan bahwa sekarang ini tuh beli tiketnya bisa bayar secara cash, tidak perlu daftar online lagi. Dan pintu masuknya Ancol di gerbang barat nih teman-teman. Oke, disimak ya. Saya pakai uang cash. Thank you.
Oke teman-teman, jadi masuk Ancol tuh tiketnya bisa dibeli secara cash dan juga bisa non tunai. Jadi lebih mudah kan? Nah, kalau pendapat kalian bagaimana nih? Lebih suka bayar cash atau non tunai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ajam. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Menikmati sore hari di pantai, rasanya tuh kalau tidak naik perahu rasanya seperti ada yang kurang ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin naik perahu, harganya sekitar 20.000 per orang, tapi kadang bisa ditawar loh. Keren kan teman-teman, bisa menikmati senja di Laut Ancol, duduk santai dengan semilir angin yang berhembus sambil memandang warna langit yang indah, bikin suasana hati terasa damai. Pokoknya tuh hal yang sangat menyenangkan. Semakin berjalan dan hari pun berganti menjadi malam. Nah, suasana malamnya juga jadi sahdu ya teman-teman. Gemerlap cahaya lampu-lampu menerangi, membuat suasana malam menjadi meriah. Dilanjut lagi teman-teman dengan melihat pertunjukan air mancur menari. Wow, sangat keren ya teman-teman.
Oke deh teman-teman, sekian dulu review dari saya. Liburan ke Pantai Ancol sangat rekomendasi ya, untuk mengisi hari liburmu yang menyenangkan. Dan tiket masuknya sekarang lebih mudah, bisa bayar tunai ataupun non tunai. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.